tim kuasa hukum lagi briefing. Briefing di habis selesai sholat Jumat langsung briefing di masjid. Nah, kita lihat. Ada Bang Ariza, Pak BW. Siapa yang waras tak ingin dizolimi? Siapa yang berakal tak ridho dicurangi? Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Siapa yang waras tak ingin dizolimi? Siapa yang berakal tak ridho dicurangi? Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Hentikan segala bentuk kecurangan, kezaliman, agar rakyat tak semakin geram. Jangan menantang kemarahan rakyat. Siapa yang waras tak ingin dizalimi? Siapa yang berakal tak ridho dicurangi? Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Siapa yang waras tak ingin dizolimi? Siapa yang berakal tak ridho dicurangi? Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Hentikan segala bentuk kecurangan, kezaliman, agar rakyat tak semakin geram. Jangan menantang kemarahan rakyat. Bebe, tadi suasana sidangnya gimana Pak Bebe? Alhamdulillah, mudah-mudahan situasi seperti ini terus tercipta hingga siang nanti, sore Amin. Nanti, dan juga sampai seluruh sidang. Amin. Dan doanya. Amin. Hari ini kita di MK.